hasil lengkap Liga 1 Indonesia pekan ke-14. Dewa United imbang 1 sama dengan Persebaya Surabaya. PSIS Semarang menang 2-1 atas PSM Makassar. Barito Putra imbang 1 sama dengan Ran Nusantara FC. Selanjutnya Arema FC menang 2-1 atas PSS Sleman. Persik Kediri menang 2-0 atas Bayangkara FC. Bali United menang 2-0 atas Persikabo 1973. Persis Solo imbang 2 sama dengan Persija Jakarta. Madura United kalah 1-2 dari Borneo FC. Persib Bandung menang telak 5-0 atas Persita Tangerang. Dan berikut ini klasemen terbaru BRI Liga 1 2023-2024. Peringkat 4 teratas diamankan oleh Borneo FC, Madura United, Persib Bandung, dan PSIS Semarang. Sedangkan 3 peringkat terbawah dihuni oleh Arema FC, Persikabo, dan Bayangkara FC. Jadwal Liga 1 Indonesia pekan ke-15 di hari Jumat 6 Oktober. Pertandingan Ran Nusantara FC versus PSIS Semarang ditayangkan Indosiar jam 3 sore. Persikabo versus Persis Solo ditayangkan video jam 3 sore. Dewa United versus PSS Sleman ditayangkan video jam 7 malam. Arema FC versus Borneo FC ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Selanjutnya di hari Sabtu 7 Oktober, pertandingan Persebaya Surabaya versus Persib Bandung ditayangkan Indosiar jam 3 sore. Persija versus Barito Putra ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Dan di hari Minggu 8 Oktober, pertandingan PSM Makassar versus Madura United ditayangkan Indosiar jam 3 sore. Persita versus Persik Kediri ditayangkan video jam 7 malam. Bayangkara FC versus Bali United ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Dan berikut ini top skor, top assist, top clean sheet Liga Indonesia 2023 sampai tanggal 1 Oktober.